Mas Bro, ini versi 200 cc nya ya. Ini adalah KTM RC 200. Secara fisik sangat mirip dengan yang 250. Nyaris tidak ada bedanya, Mas Bro. Ya. Dan speknya juga sangat identik, baik dari lampu depan sudah Progi ya. Hanya saja memang ada perbedaan di mana untuk gasingnya tidak ada tulisan dari Made in Italy ya. Tapi kalau untuk fairingnya, kualitasnya tidak perlu diragukan ya, Mas Bro. Nah, untuk adjuster spionnya, beda dengan beberapa motor yang ada di tanah air, untuk fairing dia nggak bisa naik turun atau ditekuk, tapi hanya bagian sini ya. Jadi kalau sampainya punya penyakit nekuk-nekuk ya, monggo mawon sampean kubur jauh-jauh keinginan sampean ya. Dan yang istimewa adalah memang material motor ini luar biasa ya. Ini sudah menggunakan WP suspension sebesar 43 mm. Oke, nah perbedaan dengan versi 250, banyak masih menggunakan MRF, sementara yang 250 sudah menggunakan Pirelli Diablo Rosso 2. Oke, sampai perhatikan aja dari sini fisiknya. Oke, dan untuk jok jangan terkecoh, karena jok ini bukanlah casing cover, tapi ini adalah jok yang didesain seperti bentuk sebuah cover casing, padahal ini adalah jok ya. Sampai perhatikan aja bentuk-bentuknya dari depan ke belakang ya. Untuk juga triple clamp-nya desain seperti big bike besar dengan lubang di sini untuk menekan bobot ya. Untuk desainnya memang sangat slim ya, jadi kecil di sini. Sama bisa perhatikan tahan BBB ini. Jadi BBB juga pernah jajal ya untuk versi yang 390-nya. Kaki enak banget, paha di sini nih bisa jepit dengan sempurna. Dan sekali lagi ini juga kondom ya, Mas Bro. Jadi ini kondom model ada covernya. Nah, oke, sampai perhatikan aja bentuknya. Ini sudah LED ya. Ini jadi kalau dinyalakan ini LED ada dua. Kemudian untuk lampu sen juga sudah LED juga ya. Dan ini ada besi di sini. Model gantung dan besi. Jadi kuat. Oke. Bawahnya. Ya. Yang istimewa lagi adalah lengan ayunya sudah menggunakan diecast aluminium dan adjuster, chain adjusternya atau untuk setting ranting. Oke, coba perhatikan aja dari dekat. Sudah tertulis Racing KTM Motorex. Mapnya Racing KTM. Joknya dari sini ya. Coba joknya, jadi telanjang memang. Memang terekspos di sini. Jadi desainnya beda banget dengan beberapa motor yang sudah eksis. Untuk motor KTM ini banyak mengekspos casing dalamnya. Ini tuh monosoknya. Monosoknya memang belum berpuruling yang sudah Ayu sebutin tadi ya. Tapi dia udah bisa di-adjust di sini. Dia ada adjuster. Ini untuk nyeting kekerasan. Oke. Okay. Nah, itu coolant radiator atau coolant di sini isinya. Kemudian bagian depan mirip banget dengan versi yang 250. Dia juga sudah 4 piston hybrid. Cakram yang sangat lebar. Jadi untuk ukuran ban sendiri
110 di depan. 110. Ini enggak kelihatan ya. Dari belakang. Dia baru cek 150. Wow. Kita alihkan ke bagian ke motor yang Duke ya, Duke 200 atau versi telanjangnya. Ini ada shift RPM, jadi kalau kita udah RPM sudah mendekati atau udah masuk limiter, dia akan ngasih tahu kita untuk shifting ya, timingnya. Kemudian seperti biasa ini ada pass beam ya. Nah, sebenarnya dari basisnya sendiri ini mirip dengan FC series. Ini tangki doublet untuk tangkinya, dan ini, nah, beda dengan, ini juga kondom ya Mas Ru ya, Duke juga kondom, dan sampai lihat engine-nya tebal banget, padat ya, head cylinder-nya juga besar, Benar-benar adalah bentuknya terekspos, terang. Kembali lagi, belakangnya Bybrae juga, ini ada lambangnya B, Bybrae ya. Oke. Untuk tulisan Austria, Inggris, dan split seat yang bisa dibuka dari sini. Yang cukup menarik adalah materialnya Mas Bro ya. Jadi kalau sampai dari langsung ini materialnya kokoh, solid, finishingnya juga cakep ya. Oke. Dan selesai lagi, ukuran juga daripada piringan cakram depan sama ya dengan RC series, juga dibekali Bybrae. Dan di sini kita lihat selengnya ada tulisan KTM. Oke, begitu juga untuk swing arm-nya mirip dengan RC series juga, plus chain adjuster. Artinya bedanya hanya dari pengecatan, cuma untuk peleknya masih hitam. Untuk RC series sudah menggunakan clear orange. Oke, ini bagian depan. Depan sendiri masih bolam ya, belum LED ataupun Pro-G. Oke, gitu aja. Setelah ini BB akan langsung jepret-jepret atau foto-foto biar sampean dapatkan gambaran. Terima kasih sudah menonton di Benbenaran. Kita sambung lagi nanti. Salam Jos Gandos Brodol Duwete Cak. Matur nuhun.